Oke guys, balik lagi di channel YouTube gue, Munirul Ihwan. Jadi guys, di sini gue mau ngebagiin lagi ke kalian. Jadi kali ini ada replacean yang klasik ya guys ya. Bagi kalian mau cari replacean yang dari replacean lain, boleh kalian cek aja kolom komentar video ini, udah ada listnya. Jadi kalian tinggal pilih tuh, mau dari replacean apa, mau dari replacean apa ya guys ya. Seperti itulah, pokoknya kalian cek aja di kolom komentar video ini. Yang pastinya di channel gue ini no password-passwordan dan downloadnya pun via Mediafire. Nah di sini guys, gue mau ngejelasin bagaimana sih cara pemasangannya. Cara pemasangannya silahkan kalian ekstrak yang tulisan elimination KOSL replace classic. Kalian klik sekali ya di tulisan re-elimination itu, kemudian pilih ekstrak di sini dan akan muncul folder baru, folder elimination KO. Kita klik aja sekali, kemudian klik logo centang yang di sudut kanan atas. Kalian lihat tuh di sudut kanan atas ada logo centang, klik sekali, kemudian pilih folder art audio dan UI, dan selanjutnya klik tahan lama di salah satu ketiga folder. Misalkan klik tahan lamanya di folder audio, yuk kita klik tahan lama, kemudian pilih salin, pilih memori perangkat yang di sudut kiri atas, kemudian di sini pilih folder Android, pilih folder data, dan silahkan kalian cari folder data dari game Mobile Legends. Namanya tuh com.mobile.legends nih. Kalian lihat punya gua paling bawah ya, com.mobile.legends. Punya kalian nggak tahu ya, mungkin ada di tengah, pokoknya kalian cari aja. Kalau udah ketemu klik aja sekali, pilih folder files, pilih folder assets, Dragon 2017 dulu. Kemudian di sini silakan pilih folder assets dan tempelin ke folder assets ini. Untuk cara menempelkannya, klik logo bulatan warna biru di sudut kanan bawah. Kemudian kalian lihat di sudut kiri bawah itu ada kotak kecil, kalian klik sekali kotak kecilnya biar dia ekstrak ke semua file yang ada ya guys ya. Nah, kalau udah ke checklist, silakan kalian lihat di sudut kanan bawah ada tulisan ganti, kalian pilih ganti. Nah oke guys, kalau proses loadingnya udah selesai, berarti selesai juga pemasangannya. Yang pastinya di channel gue ini no password-passwordan dan downloadnya pun via Mediafire. Sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sikat bosku.